Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial seputar Android, yaitu cara download video atau foto story di Instagram dengan mudah dan tanpa aplikasi tambahan. Namun sebelum dilanjut, saya minta terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, lalu aktifkan loncengnya agar setiap ada video baru kalian tidak ketinggalan. Dan jika video ini bermanfaat, bisa kalian like, share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Di sini saya coba lihat story teman-teman di Instagram. Contoh foto ini yang mau kita download. Di sini kita klik titik tiga di pojok kanan atas. Setelah itu ada tulisan unduh, kita pilih unduh. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Ternyata ini bukan foto ya, video. Video yang kita unduh. Jadi di Instagram itu kita bisa download video ataupun foto. Setelah itu kita contoh download foto. Saya contohkan ini ya, klik titik tiga di atas, klik unduh, lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini ya yang berbentuk foto. Jadi cukup mudah ya cara download video atau foto story Instagram dengan mudah. Namun perlu diketahui, saya itu menggunakan Instagram Pro. Untuk yang mau download aplikasi Instagram Pro, bisa kalian klik link di deskripsi video ini. Untuk aplikasi Instagram Pro ini aman ya, pastinya aman dan terpercaya, dan fitur-fiturnya juga banyak, bisa kalian coba nanti sendiri ya di HP-nya. Mungkin saya rasa cukup video pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.